mesin itu. Sehingga selama bertahun-tahun katup mesin itu tidak pernah terbuka. Oh. Iya, iya. Tak mungkin kakak berkata bahwa Lenny memiliki tenaga yang sangat kuat. Aku langsung teringat pada katup mesin itu. Kau lihat kan apa yang dilakukan Lenny? Dia memutar katup itu dengan sangat kuat, lalu mengatakan, "Fas!" Belum pernah aku melihat orang sekuat Lenny. Tenaganya luar biasa, Jones. Dia mempunyai tenaga yang sangat kuat. Oh ya, terima kasih atas kucing. Sudahlah, George. Daripada aku bunuh kucing itu, lebih baik aku berikan kepada Lenny untuk memeliharanya. Aku baru tahu Lenny suka kucing. Orang sebesar Lenny suka kucing. Ah, tapi ngomong-ngomong kemana Lenny semalam? Aku tidak melihat dia tidur di sini. Oleh itu aku yang melarangnya. Kenapa kau melarang Lenny tidur di sini, George? Dia itu tidak bisa tidur tanpa kucing baru yang kau berikan. Aku takut dia mengganggu. George, kau tahu ini adalah lagu kesukaan. Irama lagunya selalu membuat aku senang. Segway, well, seren, lain. Tapi aku lupa liriknya, Jok. Bangga, baru saja kau bernyanyi. Aku hanya ingat di bagian lain, lain. Kau boleh meniru ini apa saja yang ingin kau perintahkan. Tapi aku mohon untuk tidak satu hal. Apa itu? Pikir. Kenapa, Jok? Dia tidak punya otak. Kalian berdua ini lucu. Dua orang jalan bersama. Yang satu besar, aku tolong. Yang satu lagi kecil, aku cerdik. Kau tahu, George? Sepertinya aku mulai suka pada kalian berdua. Tapi aku mulai tidak suka jalan bersamanya, Sri. Kenapa, George? Dia selalu saja menyusahkanku. Dan aku capek untuk menolongnya. Dan kau tahu, bodoh-bodoh seperti itu dia hampir membunuh orang. Aduh. Lenny hampir membunuh orang. Ceritakan padamu. Kalau aku ceritakan padamu, kau tidak menceritakan pada orang lain? Iya, aku berjanji padamu, aku tidak akan menceritakannya pada siapa. Jadiannya ketika kami sedang menuju pabrik ini. Setelah perjalanan, kami tempuh melalui puluhan mil dengan berjalan kaki. Kami berpapasan dengan wanita yang menggunakan shawl berwarna merah di leher. Wanita menggunakan shawl berwarna merah? Iya. Tapi sungguh aku tidak pernah perhatikan dia. Yang aku ingat aku datang tepat waktu ke pabrik ini. Namun lagi-lagi, saya ingin menyusahkanku dengan dia yang hilang dari hadapan. Kemana lagi? Aku tidak tahu. Kau tidak berusaha mencari? Aku berusaha mencarinya sendiri. Aku berusaha mencarinya ke sana kemarin, tapi aku tidak menemukannya. Khawatir terhadap Lenny. Ya, aku sudah mencari. Akhirnya aku menemukannya. Kemana Lenny pergi? Dia mengikuti wanita yang berpapasan dengan kami tadi. Dia seperti ingin menggapai sesuatu dari wanita itu. Apa yang diinggapai Lenny? Tidak tahu. Dia terus saja mengikuti wanita itu dari belakang. Dengan tangan seperti ini. Yang kemudian dia menarik sel berwarna merah itu dengan sekuat tenaganya. Menariknya, lalu menciumnya. Kemudian merabanya. Tunggu, Jokas. Lenny mencium dan merabanya? Iya. Inilah kebiasaan Lenny sejak kecil. Dia senang sekali membelai barang-barang yang halus. Lalu wanita itu bagaimana, Jokas? Wanita itu. Wanita itu terdikit. Tercekit. Tercekit, Jokas. Aku melihatnya dari kejauhan. Aku berteriak, Lenny, lepaskan wanita itu. Tapi ia tidak mendengarkan perkataanku. Hingga aku menghampirinya. Untuk ia melepaskan tangannya dari sel berwarna merah itu. Untung saja lepas, Lenny. Lalu setelah itu apa yang terjadi, Jokas? Wanita itu terbentak. Wanita itu mati, tidak. Aku memeriksa nadinya. Nadinya masih berdenyut. Dan kau tahu apa yang terjadi setelah itu. Apa, Jokas? Wanita itu berteriak. Berteriak? Dan semua orang berkumpul, Sri. Bawa besi dan bentungan.
Mengira kami adalah seorang pembunuh. Pembunuh? Iya. Lalu setelah itu apa yang kalian lakukan? Aku tidak bisa berpikir apa. Aku lari dan bersembunyi di dalam sedikit di tepi tali. Dari siang hingga malam, Sir. Sir, sungguh kejadian ini sangat mengerikan. Dan aku tidak ingin mengulanginya lagi, Sir. Tunggu, John. Tapi sebenarnya apa yang diinginkan Lenny? Dia hanya ingin membeli sel berwarna merah. Begitu saja? Iya. Kenapa tidak kau berikan dari tadi? Kau tenang saja. Aku tidak akan menguburkannya hidup-hidup. Tapi peluru yang ada pistol ini akan terus kepalanya. Arson! Dia keluar. Anjing. Sini kau, Bapak.
aku ini binatang. Thank you.
dari gudang. Di sana ada Slim. Wanita itu. Kau kenapa ini? Bidang tanah itu, bos. Bos, aku tidak tahu, Reni. Pasti kita harus mengumpulkan uang dulu yang banyak. Kalau uang itu sudah terkumpul, baru kita bisa beli sebidang tanah. Kapan juga akan memelihara kelinci. Kalau begitu, kau dongengkan aku tentang tanah. Kau harus dongengkan aku tentang tanah itu, bos. Bagaimana aku harus memiliki tanah itu? Kau dongengkan aku tentang tanah itu. Baiklah. Uang itu sudah terkumpul. Kita beli sebidang tanah yang murah. Luasnya itu 1.500 meter. Letaknya di atas perbukitan, ini. Kalau kita sudah punya tanah itu, kita akan bangun pondok untuk tempat kita tinggal. Kita juga akan mempunyai kebun sayuran, kebun buah-buahan, kandang ayam, kandang sapi. Kelinci! Kita tidak punya kelinci! Kita harus punya kelinci yang banyak, bos! Kita tapi ingat, kita juga harus memelihara beberapa ekor burung dara. Ya, agar dia mengelilingi kincir air. Seperti yang pernah kau lihat waktu masih kecil. Kau masih ingat, kan? Iya. Jos, kau tadi bilang sebidang tanah. Katakan, Jos, di mana tempat itu? Berapa mereka mau menjualnya? 140 juta. Kenapa kau campuri urusan kami? Jos, tunggu dulu. Jos, kau maksud? Jos, dengarkan dulu, Jos. Saya harus melihatnya. Jos, aku ini memang orang dicatat yang bertangan satu. Papa yang lalu memegang tanganku di sini. Tapi mereka telah memberikan aku 15 juta atas kecerahan hari ini. Kau boleh lihat. Ayolah, kau lihat dulu. Aku masih mempunyai 20 juta lagi, Jos. Jos, kau ingin memiliki sebuah pondok, kan? Sebidang tanah. Penny, kau ingin memelihara ratusan kelinci? Jos, sekiranya aku bisa bergabung dengan kalian, tentu pondok itu akan kita miliki. Jangan campuri urusan kami. Kau mengerti? Jos, tunggu dulu, Jos. Akan kupotkan semua sip untuk kalian berdua. Jos, bagaimana? Apa kalian punya uang? Kita miliki, bukan? Andy, mari.